Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tausiah singkat Ustaz Dr. Haji Dasat Latif di depan Ganjar Pranowo. Kita dengarkan. Semua kita punya masalah, Ustaz. Bapak pikir ini Dasat Latif tidak ada masalahnya, Pak? Banyak masalah, menandi casing, bos. Apa masalah paling bahaya sekarang, Pak? Pak Gubernur, banyak janda curhat sama saya, Pak. Dibully di medsos, kecil, men, kecil. Ya wajarlah, Pak Gubernur dibully. Namanya gubernur, security aja dibully, Pak. Apalagi gubernur yang banyak prestasinya. Kalau dilihat, bahaya, bahaya, bahaya. Wow, dicarikan, Pak. Biasalah itu. Bapak sebagai pegawai, itu mutlak wajib nomor satu bersyukur. Mana ada ASN di Jawa Tengah dirumahkan. Yang ada, Bapak bekerja dari rumah. Hebatnya lagi, gajinya tidak dipotong. Mak, angkat tanganmu yang ada dipotong gajinya. Ayo bersyukur, Pak, bersyukur. Yang kedua, kita ASN bersyukur. Kenapa? Karena punya gubernur yang baik. Coba kalau Bapak punya pimpinan yang tidak baik, disuruhnya Bapak ngurus proyek, hak batin kita kan berlawanan. Kau urus itu, supaya saya dapat 20%. Kan repot, Pak. Kita anak buah, setengah mati kerja kalau pimpinan kita jahat. Bersyukur. Jawa Tengah, yang biasanya selama ini bagi saya terkenal kudus dengan sotonya, sekarang terkenal dengan COVID-nya. Musibah, bos. Nggak usah lagi kait-kaitkan dengan momen politik. Mana ada orang senang kini penyakit wabah, Pak. Nggak ada enaknya di COVID. Namanya aja yang keren, COVID-19. Keren betul namanya, tapi menakutkan. Tapi Allah takdirkan kau hidup seluruh dunia, kau masuk ini di COVID. Ada masalahmu, sangka baik. Jangan pernah sangka buruk. Satu, tingkatkan kesabaran. Sabar jaga jarak, sabar pakai masker, sabar bekerja dari rumah, sabar untuk tidak ngumpul. Itu semua akan jadi pahala. Yang kedua, resep menghadapi masalah ini. Kalau kalian muslim, perbaiki solat. Itulah tausiah singkat dari Ustaz Dr. Haji Dasat Latif di depan Ganjar Pranowo saat beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.